karena kami menilai Pak Andika sebagai pimpinan TNI waktu itu masih di Angkatan Darat sudah punya perhatian yang besar pada persoalan-persoalan hukum yang menyangkut anggota TNI, Pak. Ini kami anggap Bapak sudah menjalankan reformasi birokrasi di TNI jauh lebih maju ketimbang kepemimpinan yang sebelumnya dan di lembaga lain juga. Terima kasih nih mbak-mbaknya. Mbak-mbak, mas-mas ini. Waduh. Ayo mbak. Wah, hebat bener ini. Pak Andika, kami ucapkan terima kasih karena Pak Andika sudah bersedia menjadi bagian dari keluarga besar Sahabat Saksi dan Korban, tentu bagian dari keluarga besar LPSK. Kami mohon dukungan dan bantuannya untuk kerja-kerja perlindungan ke depan. Iya. Terima kasih. Waduh, Assalamualaikum. Pak Hasto. Iya. Waduh, terima kasih Pak. Kehadirannya. Saya memang, saya berterima kasih sekali. Tanggalnya saya janji ya, ya, di sini. Iya. Atas nama Ketua LPSK dan juga seluruh keluarga besar LPSK menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perkenan Bapak untuk bisa hadir di kantor kami ini. Karena kami sudah lama Pak sebenarnya ingin bersilaturahmi dan juga menganugerahkan anugerah tertinggi LPSK ini kepada Pak Andika. Tahun ini ada 3 orang yang kami persembahi anugerah ini. Yang pertama Bapak Menko Polhukam, yang kedua itu Bapak Menteri Perencanaan dan Kepala Bappenas, dan kemudian Pak Andika ini memang sudah kami bidik sejak beberapa waktu yang lalu karena kami menilai Pak Andika sebagai pimpinan TNI waktu itu masih di Angkatan Darat sudah punya perhatian yang besar pada persoalan-persoalan hukum yang menyangkut anggota TNI, Pak. Ini kami anggap Bapak sudah menjalankan reformasi birokrasi di TNI jauh lebih maju ketimbang kepemimpinan yang sebelumnya dan di lembaga lain juga. Juga yang tadi sudah disinggung, kegiatan psikososial yang dilakukan oleh LPSK dalam membantu korban. Di antaranya Bapak sudah merealisasikan dengan bantuan pada korban yang buntung tangannya itu, Saudara Teguh ya. Kami menganugerahkan Garuda Pelindung ini kepada Bapak, mohon bisa diterima dengan baik, karena ini bukti kecintaan dan kekaguman kami.
terhormat ini Pak. Ya Pak Hasto sebagai ketua dan seluruh pimpinan, ini sebuah kehormatan Pak. Karena sebetulnya apa yang kita lakukan selama ini, interaksi kita, sebetulnya kan normal aja. Nggak ada misalnya, oh saya ingin dapat Garuda Pelindung, gitu kan nggak. Benar-benar karena memang bagi saya itu satu hal yang harus dilakukan. Jadi penganugerahan ini pun merupakan satu cambuk bagi saya. Ternyata begitu banyak lagi yang mungkin bisa kita lakukan. Jadi saya punya komitmen dimanapun saya nanti bertugas, kapasitas apapun, saya akan berusaha untuk terus membantu LPSK dan yang terutama saksi dan korban. Saya pamit Pak Hasto, terima kasih ya. Bu Hasto, terima kasih banyak ya. Siap Bu, saya sampaikan ya. Mbak, semuanya, ayo Mbak, ya. Ayo Pak, ayo Mbak. Ya. Ayo Pak, siapa?